Jumpa kembali bro di Senggoran TV Channel. Kali ini saya berada di Taman Budaya Sentul, wilayah Bogor. Kita akan lihat-lihat di dalam apa saja, mungkin ada permainan atau apa dan apa. Kita lihat ke dalam. Oke, cabut. Saya berada di pintu depan atau gerbang Taman Budaya Sentul City. Dapat saya informasikan bahwa Taman Budaya Sentul City itu berada di wilayah Bogor di Jawa Barat. Kita lanjut lagi ke ada bagian dalam bro. Saya berada di lobi utama Taman Budaya Sentul City. Ini lobi utamanya. Di sini juga terdapat parkir yang luas bro, untuk bawa mobil atau bis, wisata itu bisa. Untuk event-event tertentu semacam meeting atau outbound itu ada. Nanti kita ke belakang bro, tapi nanti ya. Nah, di sini juga ada kafe, restoran, terus juga ada juga penginapan, itu ada berada di belakang. Ini saya agak masuk ke dalam, di bagian dalam. Ada lorong, ada ruang-ruang. Ini ruang-ruang ini untuk meeting room, bro. Jadi mungkin perkantoran-perkantoran yang besar gitu untuk meeting room itu. Dengan suasananya yang hening, yang sunyi. Itu sangat cocok sekali untuk meeting. Intinya mendukunglah suasananya itu. Kita agak ke tengah. Ini ada restoran. Tapi restorannya bukan buat kita-kita bro. Restorannya untuk orang-orang yang punya duit banyak. Lanjut lagi di bagian agak ke belakang ini, itu yang ada macam warung-warung kecil, itu memang warung bro. Ada kopi, ada pop mie, ada macam-macam gitu jajanan lah. Tapi gini bro, saya nih ya beli kopi satu gelas itu 10.000. Yang saya beli itu kopi yang biasanya saya minum yang 3.000. Itu rasanya sama aja gak taunya bro. Saya pikir ya harga 10.000 itu rasanya gimana gitu. Gak taunya aduh, harganya doang yang mahal. Lanjut kembali bro, ini suasananya yang di dalam. Ini bagian belakang tuh ada area yang lumayan luas, mungkin untuk event seperti ada panggungnya, ada live musiknya gitu. Itu ada aula yang kosong, itu mungkin bisa juga buat menempatkan alat peralatan musik di situ. Kita ke lagi lanjut ke bagian lebih belakang lagi, ini ada tanah lapang. Ini cocok sekali buat memasang panggung yang lebih besar, seperti mengadakan family gathering. Itu bisa mendukung lokasinya, karena tanah lapangnya ini lumayan luas, rerumputan, itu enak sekali bro.
Kita lanjut bagian outbound.